Ya, halo, assalamualaikum, apa kabar untuk lover ya? Langsung saja di potongan video di depan tadi ada gigi dengan ditumbuhin daging yang kemerah-merahan ya. Yang sudah mengikuti channel Mas Tok sejak lama tentunya tahu kalau itu adalah polip gigi ya. Tepatnya adalah polip pulpa gigi. Seperti apa polip pulpa gigi, timbulnya karena apa, akibatnya apa, dan bagaimana perawatannya sudah Mas Tok ulas banyak di video-video sebelumnya tentang polip gigi ya. Jika untuk lover masih bingung, silahkan cek di kolom komentar atau follow di Instagram Mas Tok Bujar atau saja underscore MBS ya. Insya Allah akan Mas Tok respon langsung ya. Oke, langsung saja untuk lover, seperti apa video kasus polip gigi yang luar biasa besar ini, langsung kita cek. Oke. Lagi betul kan? Yang luas. Pas berapa tadi? 6. Kita gigit. Ketutup giginya. Gigit terus, diam. Lagi yang luas. Cuma ya untuk lover, seperti itu tadi ya, kasus polip gigi yang super besar ya. Jadi pada video kali ini pasien datang ke polip gigi ya, usianya masih sangat muda ya, usia sekitar 12 tahun ya, masih kelas 6 SD, datang dengan keluhan mamanya ya, mengeluhkan anaknya sudah sekitar 3 hari susah makan, tidak mau makan, tidak mau apa-apa. Setelah dilihat ternyata pada giginya ada timbul muncul seperti gusi yang tumbuh pada lubang gigi ya. Dan pada pasien ini akhirnya dilakukan pencabutan gigi ya. Sayang maaf waktu tidak bisa menampilkan untuk proses pencabutan giginya ya, karena suatu hal tidak bisa kita record ya. Dan akhirnya gigi berhasil dilakukan pencabutan, dan memang ternyata giginya sudah propos ya, karena saking besarnya polip yang tumbuh pada gigi tersebut. Dan pada proses pencabutannya memang harus dikeluarkan akar giginya satu persatu karena propos akibat dari polip gigi tersebut. Ya oke, untuk lover mungkin itu aja yang bisa masuk informasikan. Jika mengalami seperti ini, segera bawa ke puskesmas terdekat atau dokter gigi langganan untuk lover terdekat. Oke, salam dari Kalimantan Selatan. I love you, Borneo. Loving you, Borneo.